Mas Andi, apa kabar Mas Andi? Saudara, perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini bisa dibilang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena adanya pandemi. Namun bukan berarti kita tidak bisa menyemarakannya. Dengan kreativitas, bisa juga tetap digelar secara visual. Nah, salah satunya sudah bergabung bersama saya hari ini untuk melakukan lomba-lomba 17 Agustus. Kali ini satu lomba 17 Agustus yang paling digemari di berbagai pelosok di negara. Ini adalah lomba makan kerupuk. Sudah bergabung bersama saya beberapa pemimpin daerah dan juga politikus kita, diantaranya. Halo, saya mau menyapa semuanya satu persatu. Gubernur Jawa Barat ada Kang Emil dan juga ada Ibu Atalia. Ini memang terpisah ini gambarnya. Karena Kang Emil nampaknya lagi tugas di Karawang dan Ibu Atalia ini ada di Bandung. Betul begitu ya? Saya sapa lagi yang selanjutnya ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga Ibu Siti Atiko. Assalamualaikum. Bagaimana semangatnya di sana? Sementara saya mau nyapa Mas Ganjar. Mas Ganjar, kalau di sana persiapannya sebelum lomba makan kerupuk hari ini apa? Iya, kita sudah latihan kurang lebih 1 bulan menyiapkan acara makan kerupuk ini. Semua sudah push up, semua sudah dikerjakan. Yang hampir kelupaan adalah beli kerupuknya tadi itu. Oke, langsung kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Mas Emil, apa yang mau disampaikan? ya seneng lah. Minimal habis kerupuknya, dua-duanya. Lumayan buat cadangan sampai sejam ke depan, kenyang. Tapi ini kreatif sekali, luar biasa. Salam dari semua di Jawa Timur, seneng banget bisa nyambung. Selamat Pak Ganjar, juara satu. Selamat Pak Ganjar! Siap, kalau dari Kang Emil sebagai juara 3, apa yang mau disampaikan? Ya, terima kasih sebagai peraih medali perunggu, saya ucapkan selamat peraih medali emas Mas Ganjar Pranowo, medali perak Mas Emil. Saya lihat dari jauh kerupuk di Jawa Tengah memang 50% lebih kecil. Tapi yang penting tetap semangat, jaga kebersamaan, jaga kegembiraan. Salam dari Jawa Tengah. Yang penting rasain Semarang 17-an. Kalau Bang Sandi gimana nih, mungkin ada tipsnya biar yang nanti masyarakat mau ikut lomba kerupuk jangan sampai kalah, harus menang. Gimana tuan, Bang? Tuan rumahnya Pak Ganjar harus menang, kan saya tamu di sini. Jadi saya ada di lokasi di Kecamatan Grabah, Kabupaten Magelang. Tentunya harus memberikan kesempatan kepada tuan rumah. Sukses semuanya. Mpok Nur, ada pesan? Ya, semangat terus. Pokoknya maju terus. Yeay. Merdeka! Tadi top banget itu. Mas Emil di Jawa Timur, waduh top, nikmat. Mas Andi habisin dulu, Mas Andi. Rupanya Mas Andi kekenyangan ini. Kang Emil tadi, wah Kang Emil serius banget tadi itu. Waduh luar biasa strateginya, dahsyat tadi. Pokoknya semua I love you.